Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Mimpi Official dimanapun anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih berada di Desa Sumber Salam, Pedukuhan Dumas, dan masih di Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan mereview sound miniatur box subwoofer CLI. Ini sound miniatur keren, teman-teman. Masih baru ya, persiapan cek sound. Dan di sini penontonnya banyak sekali, teman-teman ya. Bocah-bocah. Sudah siap nonton ini. Oke, kita review dulu. Punyanya Mas siapa? Mas Ikrom, Mas. Ikrom. Mas Ikrom. Ini masih baru ya, Mas ya? Iya. Ini perdana cek sound. Untuk box-boxnya ini garap sendiri, Mas? Iya. Garap sendiri. Berapa lama prosesnya ini, Mas? Lama. Cukup lama. Ya? Ada kerjaan lain. Oh ya. Satu mingguan. Satu minggu, teman-teman. Teksturnya ini sampean sendiri, Mas? Iya. Pakai apa ini teksturnya? Pakai net keramik. Oh, net keramik. Ini. Siap hujan-hujanan nih berarti ya? Iya. Siap. Untuk mingguannya masih belum. Iya. Cuma pakai cheat ini ya? Iya. Cuma variasinya ini sudah keren. Kalau yang ini sudah di tekstur. Ini terinspirasi ke siapa, Mas? Pok CLI. JK Akustik. Oh, JK Akustik. CLA. Yang berapa in ini? 10 in. Pakai speaker apa, Zamian, Mas? ASR Pro. Pro semua? Iya. ACR Pro semua, 10 in, teman-teman. Ini CLA ya. Dan untuk, wah ini main berapa W, Mas? Mono, main 1 W. Oh, cuma main 1 W ya? Rencananya ini gimana? Rencana mau diganti, mau buat 2 W. 2 W ya? Kalau kayak gini, tinggal ngatur di mixer ya, Mas, nanti ya, Mas. Ini lagi yang unik ya. Ini satu box ya, Mas ya? Iya. Ini kalau kelihatannya dari dekat itu kelihatan, teman-teman ya. Cuma isi satu speaker ini ya. Cuma dimodif sedemikian rupa biar kelihatan dua box. Ini pakai apa tutupnya ini, Mas? Pakai ayaan. Ayaan ya. Terus dalamnya ini ada kainnya, teman-teman. Biar gak transparan ya. Pakai speaker yang berapa ini? Yang 6 in. 6 in, Mas. Speaker apa, Mas? Polosan. Polosan. Oh, polosan ya. Copotan speaker aktif. Terus 3 box di atasnya ini. Twitter. Isi Twitter. Semua. Isi berapa, Mas? Satu. Satu box isi satu. Isi satu. Twitter yang paling kecil ya. Rencananya gimana ini? Yang tiga ini. Yang mau di-upgrade juga. Upgrade juga ya. Pakai yang berapa ini, Mas? Kalau pakai speaker. 5 in. Masa muat, Mas? Muat. Enggak ganti sama box-nya. Oh, iya. Siap-siap. Dan untuk bracket-nya ini apa ini, Mas? Kawat ini. Kawat, masih kawat, teman-teman. Cuma penampilannya sudah keren ya. Dan untuk bagian belakangnya ini pakai speaker sudah. Speaker dan job RCA ya. Yang ini pakai apa ini? Pakai apa ini, Mas? Pakai kartu. Kartu? Ya. Oh. Namanya apa ini? Dikasih nama apa, Mas? Masih belum. Masih belum ada? Masih belum ada. Masih belum ada. Terus sudah menghabiskan berapa ini? Sak gini. Sak power-powernya. Kurang lebih 1 jutaan. 1 jutaan. Ya. Ya. Karena garap sendiri ya. Garap sendiri jadi bisa ngirit biaya, teman-teman. Dan untuk ini berapa tebelnya ini, Mas? Berapa mili ini? 12 mili.
1,2 ya, 12 mili. Dan untuk mixernya ini Umbro, garapan sendiri. Powernya yang berapa mas? 10 kecil. 10 kecil. Sanken apa Toshiba ini mas? Toshiba. Toshiba berapa set? 2 set. 2 set. Terus CT berapa? CT 32. 32. 10 ampere kecil CT 32. Ini main 1W ya. Garap sendiri sambil powernya. Mesen mas? Iya. Oh, mesen juga. Oke. Kita dengarkan ya suaranya. Sound miniatur pendatang baru ya di Desa Dumas ini, masih tetangga saya teman-teman, cukup dekat dari rumah. Untuk kelistrikannya pakai yang berapa mas? Pakai 450. Oh, 4 jaket ya. PLN ya? PLN teman-teman. Oke. Kita dengarkan suaranya. Sound miniatur belum ada namanya. Pika spesialis Opiaks. Thank you.
DC R2 Project Perform VNS Pro Audio Speaker Special Production. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.